Dan akhirnya ngumbar muncul lagi setelah 3 bulan tidak muncul. Kami menjalani kehidupan yang sangat suram, sangat susah dijelaskan intinya. Tidak usah jelaskan. Tidak usah. Susah. Ya, selamat malam untuk semuanya ya. Iya. Selesai. Kalau kalian udah ngelihat pamflet atau kalau mungkin nggak tahu pamflet, poster yang sudah di share Delicious. Selebihnya. Karena udah lama ini ngomong Delicious susah jadi. Ya. Susah banget. Delicious-nya jilat tempat lain. Ya. Yang di share Delicious Cafe ada ngumbar bertemakan new normal. New ikut, normal ya. Ikut-ikut pemerintah kan. Iya, kami ikut-ikut pemerintah biar aman lah, biar ya, biar cari tidak diciduk. Ya, gimana menjalani kehidupan new normal ini? Di sini sama saja. Sama saja ya sebetulnya. Mungkin di kota-kota besar itu new normal mulai terasa perubahannya. Terasa banget itu. Ya, cewek-cewek yang berhijab itu mungkin kayak, iya kamu berhijab sih, tapi kalau nggak pakai masker tetap aja nggak bagus. Iya. Iya kan? Mungkin aja hijab baru keluarannya. Ya langsung masker gitu. Iya. Mungkin ya, mungkin. Ya, oh yang sadar ya. Oh iya. Oh, iya. Memang agama kita ini visioner kan? Iya, udah tahu ya apa yang mau terjadi. Sorry nak. Sorry. 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 Sorry ya. Kalau lebih upgrade kita nggak tahu ya. Gila. Visioner sekali. Visioner sekali. Ternyata cadar itu memang berfungsi keadaan pandemi sekarang. Gila. Gila emang salut lah. Dan mulai ini sih orang-orang mulai ya aneh gitu pakai masker, batuk sedikit dicurigain. Aneh gitu. Padahal kayak gini ya, batuk sedikit itu kan gak berarti penyakit. Bisa aja cowok itu ganjen. Apa sih? Loh, iya kan bang. Bisa aja lo cowok itu ganjen kan? Bisa, bisa. Bukan berarti dia positif corona. Bisa. Iya, ganjen aja udah. Iya. Jadi kalau orang-orang yang di RS itu kebanyakan yang ganjen itu. Jangan-jangan yang diisolasi itu orang-orang ganjen gitu. Iya. Biar gak catcalling. Padahal gak sakit tuh. Gak sakit tuh. Aduh. Ganjen, ganjen. Ganjen ya. Om-om itu semua. Om-om togel. Perutnya buncit, saya yakin. Yakin, buncit. Aduh. Aduh, cukup. Kalian nongkrong-nongkrong gini, deketan gitu, gak curiga ke teman kalian sendiri? Iya, gak ada rasa curiga gitu kayak. Gak curiga. Positif ke sini. Gak ada ya, gak ada curiga begitu ya? Gak curiga. Oke lah, bisa dimaklumi lah. Kayaknya memang ada curiga-curiga. Soalnya di luar sana udah mulai jaga jarak. Iya, sekarang pegangan tangan itu udah pakai tongkat ke tongkat. Iya, Allah. Jaga jarak. Lari estafet. Visioner juga ternyata. Lari estafet visioner juga loh ternyata. Udah tahu. Gitu. Dia menghindari sentuhan tangan. Iya, tapi pakai kayu. Iya. Gila. Memang keren. Ya, jadi kalian dengerin kami atau suara blender? Gila. Blendernya nggak terima speak up ya? Iya. Di riffing gitu. Sound kita nggak lawan sama blender. Sound kita kecil dan bukan berarti besar. Apa sih? Tapi kita meyakini sih yang di sini sehat semua ya. Iya, kemudian ya. Sehat semua. Gak ada yang dari luar kota kan? Gak ada. Gak ada ya. Tapi kalian tetap pesan dari Shopee kan? Pesan dari Shopee sama aja. Aduh. Ya. Kalian masa pandemi kemarin pacarannya gimana? Oh ya lewat ini dong, sosial media, menggunakan sosial media dengan benar berarti bang. Pacarannya mungkin udah ya sosial media banget lah. Iya udah nggak ada lagi namanya apa ciuman ya, nggak ada. nggak ada itu udah nggak ada lagi. Iya itu nggak ada lagi, udah pap-papan aja udah. Aku mau nyium kamu nih, di pap pipinya.
Terus cowoknya itu udah saking nafsunya dicium layarnya. Menghindari corona. Iya kan? Gimana cowok kalian? Imunnya kuat enggak? Aduh, kaya tuh enggak perlu lagi sekarang. Iya, enggak penting. Nih, saya jamin di tahun 2020 orang tua tuh sudah berpikiran beda. Kriterianya tuh bukan kaya, hanya pintar, anak siapa? Tidak perlu. Imun kamu kuat enggak? Kuat, Pak. Kuat. Imun saya kuat. Saya begadang kok, merokok, kopi. Kuat, Pak. Tidak kena corona, tidak. Tidak kena corona. Kuat, kuat. Dan itu ini kesempatan untuk kalian yang miskin-miskin ini untuk bersaing dengan pria kalian. Tahu enggak anak warnet di ujung sana itu langsung, "Uy, saya." Saya itu. Saya yakin Anda kuat imunnya. Minum-minum panter di warnet itu yang brand. Minum panter di warnet. Kuat pasti kalian. Rokoknya shift, ya Allah. Yeah. Ya kan kita ngomongin yang terdekat dulu kan. Kaya tidak perlu. Kaya tidak penting. Tidak penting. Ganteng tidak perlu. Ganteng apalagi dah. Tidak jauh perlu. Lah. Motor sebagus apapun itu juga enggak penting. Honda Beat bisa. Bisa tetap asalkan imun Anda kuat. Begadang tiap hari bisa. Bisa mendapatkan wanita secantik apapun. Bisa, bisa. Makanya bubarin aja kalian punya klub. Udah gak keren lagi tuh. Udah gak keren lagi komunitas. Kalian bikin komunitas imun kuat atau komunitas begadang malam. Iya, saya jamin itu bakal diincer banyak orang tua loh. Iya. Itu pasti ya. Aduh. Buat apa kaya kalau imun lemah? Buat apa itu? Kalian gak mau kan keturunan kalian positif corona gak? Yalah. Buat apa? Iya, udah. Dan nantinya saya jamin obrolan-obrolan wanita itu juga berubah. Berubah dong. Berubah. Ya tahu gak sih si Juan itu motornya Beat. Tapi imunnya kuat. Tapi imunnya kuat. Gila loh. Apa sih? Suka bergadang lagi. Udahlah. Udahlah. Tinggalin kekayaan dunia. Buat apa? Tidak perlu. Tidak perlu. Gak usah sosok ganteng. Tidak perlu. Sukses tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu. Cita-cita untuk apa? Untuk apa? Sudah tanamkan ke anak Anda semua cita-cita baru. Nak, tolong imun kamu kuat. Udah itu aja simple. Udah itu aja. Gak ada yang lain. Gak ada. Gak ada. Nah, itu kriteria banget itu ya. Jupiter bisa. Jupiter bisa lampu. Lampunya mati sebelah pun bisa. Bisa. Nih, asal kalian tahu juga ya, cinta beda agama juga nanti hilang. Iya. Ketolong sama imun. Iya. Iya. Tapi agama aku ini enggak apa-apa. Enggak apa-apa, imun kamu kuat kan? Enggak. Oh, enggak jadi. Jadi. Imun mengalahkan segalanya. Imun sudah mengalahkan segalanya. Ya, sembah imun. Tidak. Dan ini yang anehnya ya, kenapa semua orang di masa corona atau masa pandemi ini kayak menyesal, sedih, kayak marah. Ah, apa sih orang kami terbantu kok? Miskin Anda. Iya, kenapa kalian marah sama corona? Bisa. Kalau corona kan ngebuat kami jadi gak bisa ketemu seseorang bang. Iya. Tapi di luar sana banyak orang-orang yang introvert gak mau keluar loh. Itu terbantu loh. Jangan salah. Buat introvert corona tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Iya. Biasa saja. Corona is my life mungkin. Iya. Ya jadi ini nanti kita ada beberapa talent. Kalau kita semua nanti balik dari sini ada yang positif. Jauhi dia. Kita harus saling mencurigai sebenarnya. Iya. Sekarang udah mungkin kita lihat mukanya pucat. Mungkin positive thinking itu udah kalah sama rasa curiga, serius. Ada yang mulai bengek? Ada. Ada. Belum, belum ya? Belum. Masih aman, oke.
Yeah. Ini kenapa semuanya hitam-hitam sih di sini? Hah? Oh. Kirain Islam yang ke sini-sini ada. Saya hanya ikut ketawa saja. Kita talent kita hari ini berapa? Woi, banyak bang talent banyak. Kita banyak banyak. Tumben ya. Iyalah. Harus corona dulu baru. Harus corona semua. Dulu semua orang untuk berkumpul. Bangsa kalian. Iya emang. Yang kuliah pada balik. Kalau normal aja nggak datang kalian. Iya. Emang nggak normal kalian ini. Gila kalian tuh. Gila. Ada penyakit baru datang. Nimbrung datang. Gila. Ini talent-talentnya banyak banget. Ada Mahar. Ada Mahar. Ada Bang Anes, Bang Ben, Bang Koko. Yes. Siapa dia namanya? Hah? Ini loh. Metal. Oh. Ahal. Kaget aku. Ya Allah, bangunin, bangunin. Ada Daniel. Ada Daniel. Ada Panji, ada Dalu, Malik, Kio Midin. Ada yang kaget juga gak sih? Ada yang gak hafal loh. Nah, ada Isan. Makin gemuk aja, San. Mau langsung body shaming, body shaming. Jadi body shaming kan gak boleh. Apaan dia terima kok? Yeah. Kenapa jadi body shaming? Aneh ya, sekarang banyak banget muncul sebutan-sebutan aneh. Insecure, overthinking, insecure. Apa sih? Introvert, extrovert. Introvert ngaku introvert, apa ini? Kayak Intel ngaku Intel. Apa sih? Aneh. Nora kali ya? Siapa yang di bio-nya ngaku introvert? Tapi nongkrong di sini. Senyum kayak. Itu udah gak jelas. Terus ada lagi kayak, iyalah banyakin bersyukur biar gak insecure. Apa? Udah lah, kalau memang keseharian pakai bahasa ini udah gitu loh. Gak usah kejaksel-jakselan lah. Iya lah. Udah lah. Giliran kita ngomong gua lu dibilang esok keren. Iya. Bicycle? Goes dia. Ini siapa nih yang mulai dulu? Siapa ya? Daniel. Oh Daniel. Minoritas dulu ya kan? Oh iya, biar terangkat ya. Minoritas. Oh. Ayo dong perwakilan minoritas. Ya, Daniel bisa maju. Untuk menceritakan kisah hidupnya yang mungkin amat pahit lah. Iya, iya, iya. Ya, siap-siap sendiri ya. Kita enggak ada kru. Ini Mahar banyak ditunggu orang kok ini. Ya, kita ini berapa lagu? Dua. Oke. Kita nggak peduli kalian datang ke sini karena pengen nongkrong aja atau karena ada keperluan lain. Yang penting, iya, yang penting terima kasih udah datang ya. Iya, terima kasih udah datang semuanya. Sekitar ada ya 10 meja lumayan lah terisi. Lebih 10 meja ya. Lebih karena yang di ujung sana kemungkinan. Iya. Ada yang ngisi, ya lumayan lah. Lumayan. Ya. Udah siap belum? Oke. Okay. Ya kita lanjut aja langsung ke Mahar dan Daniel, minor dan mayor. Grup baru. Boleh dong minta tepuk tangannya dikit doang ini teman-teman main. Boleh dong, boleh. Samida, waduh, Sugeng Dalu, selamat.